Bonjour, nama saya Candido Sumaya. Saya salah satu alumni dari INSEAD Business School Lyon. Saya dulu ngambil jurusan Master International Business and Management. Dulu saya sempat berkuliah di Medan di Universitas Sumatera Utara jurusan akuntansi. Dulu saya belajar bahasa Prancis di Alliance Française Medan selama kurang lebih 1,5 tahun. Ketertarikan saya awalnya terhadap bahasa Prancis sebenarnya berpengaruh sangat besar dari hobi saya dengan sepak bola. Saya sangat banyak mengidolakan pemain sepak bola yang berasal dari negara Prancis. Nah, berawal dari situ, saya memiliki rasa penasaran untuk mencoba mempelajari bahasa Prancis. Kenapa saya memilih Prancis untuk melanjutkan program studi saya di bidang master? Karena bagi saya, Prancis salah satu negara besar di Uni Eropa yang memiliki sumbangsih sangat besar terhadap perkembangan Uni Eropa, sehingga iklim bisnis di Prancis yang sangat memotivasi saya untuk lebih mengetahui bagaimana bisnis, teori bisnis yang berkembang di negara Prancis. Kenapa saya ngambil jurusan Master International Business and Management? Sebenarnya sih pada dasarnya karena saya sebelumnya kuliah di jurusan ekonomi dan mengambil konsentrasi akuntansi. Sesudah itu saya ingin menambah kompetensi saya di bidang ekonomi, khususnya bisnis, makanya saya mengambil jurusan Master International Business and Management. Pertama kali sampai Prancis, terus terang agak sedikit shock ya, karena perbedaan budaya, waktu, dan iklim yang ada di sana pada saat itu. Tapi sebenarnya senang, karena saya bisa sampai ke Eropa, bisa sekolah di Eropa, dan bisa menjalani hidup di Eropa. Keseharian saya pada saat waktu menempuh kuliah di Lyon, Prancis, sama seperti rutinitas di Indonesia, dalam artian kuliah full time dari pagi sampai sore, dengan diisi dengan presentasi, tugas kelompok, sama seperti di Indonesia. Saya keuntungan belajar di Prancis sangat besar, karena dapat membuka pola pikir kita, dapat membuka wawasan kita terhadap dunia luar, sehingga kita mampu beradaptasi dengan orang-orang yang bukan dari negara kita saja. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ke Prancis, gak usah takut, Prancis aman, Prancis sangat ramah dengan warga negara asing, Prancis dapat mendukung kita untuk mencapai cita-cita kita, untuk dapat menyelesaikan studi kita. Jadi gak usah khawatir, tetap fokus, tetap semangat.